Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd. Kitab Hidayatul Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Perbincangan kita dalam bab yang terakhir, iaitulah dalam Al-Khatimah. Dalam bab Khatimatun fi adabis suhbati ma'al ma'arifi wa ghairil ma'arif min umumil muslimin. Ini suatu khatimah, maknanya pengakhir kitab. Pada menyatakan ada adab bersama orang-orang yang kena, yang dikenali dan orang yang tidak dikenali dari kalangan orang muslimin. Jadi macam mana persahabatan kita dengan orang yang kita kenal dan juga orang yang kita tak kenal. Sebab orang ini ada dua, sama ada kita kenal dia atau tak kenal. Ada juga orang kenal kita, kita tak kenal dia. Itu ada juga. Jadi kesimpulannya manusia ni ada kenal atau tak kenal. Jadi kita telah baca beberapa perkara yang disebut. Sambungan kita lagi pada malam ini iaitulah tentang apa yang disebut dalam nasihat yang telah disampaikan ni. Dikata apa? Fahzar aduwaka marratan wahzar sadiqaka alfa marrah. Ini satu apa ni, kata-kata hikmat yang memang kita kena ingat. Fahzar aduwaka marratan. Maksud dia apa? Kata Qadi Ibnu Ma'ruf rahimahullahu taala, Qadi Ibnu Ma'ruf kata apa? Takut olehmu akan seteru kamu itu sekali. Kita takut ke seteru kita ni sekali sebab kita tahu memang dia seteru kita. Memang dia musuh kita. Kita selalu berjaga-jaga, berhati-hati dengan dia. Wahzar sadiqaka alfa marrah, tapi kamu takut, kamu berhati-hati dengan sahabat, dengan kawan kamu tu 1000 kali. Sebab apa? Di zaman orang fitnah hari ni, sahabat kita, kawan kita bebas masuk dalam rumah kita, masuk dia tengok apa yang kita buat, kita berjalan sekali dengan dia. Jadi banyak rahsia-rahsia kita duduk dengan dia. Waktu dia berkawan dengan kita, alhamdulillah tak ada masalah. Tapi kalau dia kelahi dengan kita, kalau dia balas dengan kita, apa jadi? Dia akan dedahkan rahsia. Sekarang ni zaman internet dia panggil ni. Orang akan apa ni, dedahkan rahsia ni dalam internet. Bawa keluar gambar-gambar yang tak mari di mana gambar. Kadang-kadang gambar tu gambar pala orang lain, bukan gambar kita. Tapi dia ni sebah. Tengok ni ustaz ni pun tak mudah juga ni. Dia tak mudah juga, cabut piah juga dia tu ustaz. Padahal gambar tu gambar orang lain. Jadi kerana itulah kita mesti berhati-hati di zaman hari ni, zaman fitnah yang banyak ini. Fahzar adu wa kamaratan wahzar sadiqaka alfa marrah. Berhati-hati dengan kawan kita, walaupun apa saja apa sekalipun, jangan kita tunjukkan apa yang ada pada kawan kita secara mudah-mudah ya. Jadi sambungan kita, perbincangan pada kali ini iaitulah tentang, dan setengah daripada adab lagi, adab kita berkawan dengan orang yang kita kenal dan orang yang kita tidak kenal. Bahawa engkau perdapati akan kekasihmu dan akan seterumu itu dengan muka yang manis. Apa dia perdapati ni? Mana kita beradab dengan seteru kita, dengan kawan kita dengan muka yang manis? Nah, itu masalah kita sekarang ni. Orang ni balas kita. Tapi kalau boleh kak, kita senyum jugalah dia. Dia tak balas senyum pun nak kan. Kita sendiri senyum dengan seteru, dengan kawan senyum. Dan perkataan yang baik lagi lemah lembut, lagi redha dan tawadak, dengan tiada menghinakan dia yang dicela oleh syarak, dan ta'zim dengan tiada takbur. Banyak istilah hari ini. Di sini kita diminta supaya beradab muka kita kepada seteru dan kawan dengan muka yang manis. Itu yang pertama. Mengguna perkataan yang baik, lemah lembut, redha dan tawadak. Tawadak ni jangan kita rendah dirilah, tak apalah. Dengan tiada menghinakan dia, jangan kita hina orang tu, dan dicela, yang dicela oleh syarak. Dan ta'zim, apa makna ta'zim? Membesarkan orang tu dengan tiada takbur. Kita besar diri kita ni, tapi jangan takbur. Oh, kata saya lah, orang hebat, orang lain itu bodoh belakang. Ah, itu dia panggil sudah takbur. Maknanya kita ta'zim kan kedudukan dia, tapi jangan sampai kita bersikap takbur. Dan setengah daripadanya, daripada adab lagi,
Hendaklah engkau jadikan segala perbuatanmu itu pertengahan. Segala perbuatan kita pertengahan. Kalau marah pun, marah biar sederhana. Jangan terlalu marah sampai tak khabar diri. Kalau kita sayang kepada orang pun, sayang yang pertengahan. Jangan sampai perekat kalau dia tak ada mati kita. Ada juga orang panggil gila-gila. Dia kalau gila sekali tak boleh. Kena pergi hospital. Kalau gila-gila, lain makna dia. Itu bahasa Melayu. Kalau gila, orang panggil gila, kenapa dia gila? Majnun. Tak? Tapi kalau gila-gila, saya tergila-gilakan benda ni. Maknanya dia terlalu nak sangat, terlalu ghirah nak pada benda tu. Itu tergila-gila. Jadi, kita dalam menentukan perkara ni, jangan terlalu melampau, jangan selalu kuat sangat. Kita bersederhana. Sederhana saja. Maknanya, dalam semua perkara, kalau kita saya sederhana dengan dia. Jangan terlalu berdoa, terikat dengan dia. Siapa tak nak berkuana ni. Nah, itu jadi bahaya pula. Dia akan jadi benda lain pula. Karena diriwayatkan daripada Nabi SAW, khairul umuri awsatuha. Ada yang mengatakan awsatuha. Artinya bermula yang terlebih baik daripada segala perkara itu, pertengahannya ataupun sederhana. Maknanya ambil tengah-tengah. Jangan terlalu lebih dan jangan terlalu kurang sangat. Tak boleh juga. Hadis ini kata di Al-Baihaqi, Al-Iraqi kata, akhrajahu Al-Baihaqi fi syu'abil iman mursalan. Maknanya sanad dia dalam Al-Jami' As-Saghir, sanad dia daif. Jadi yang seterusnya dan setengah daripadanya, daripada adab lagi, jangan engkau melihat akan sesuatu itu dengan hujung kedua matamu. Jadi kalau orang mari jumpa orang kita, jangan duduk kelingnya tengok. Kena beradab kecek. Cakap dengan orang itu, kita kena tengok dia. Beradab muka tengok. Ada hal apa? Ni tak tahu kita ni, kalau orang mari sesak-sesak. Ha, nak apa tu? Ha, itu dia panggil tengok ekor mata tu tak? Nak ke apa? Ha, jadi saat cara tanya tu pun, kawan itu terkanyak doa. Ustaz ni baik juga dia. Jadi kalau mari tengok molek mana apa, jadi dengan senyumnya, dengan kalau kita tak nak bagi, oh ya boleh, minta maaf lah, saya tak boleh bagi. Nah, kalau jangan jekoh dia. Tengok ni, bila mari jumpa orang, hendaklah melihat itu suatu, akan suatu dengan hujung kedua mata. Jangan tengok dengan ekor mata, orang panggil. Jelingilah. Keling kau kawan. Tengok ekor mata. Dan jangan banyakkan akan berpaling ke kiri dan ke belakang. Jadi, saing kita duduk depan, orang kita beradaan kita. Kita semata-mata tengoklah kata. Mata tengoklah kiri, cari benda mana nampak kita tu, tidak layan dia. Nampak benda orang tak, kita perasa. Kita pergi rumah orang ni, kalau orang duk tengok kanan acak, atau dia tengok je acak. Oh. Mata-mata kecil kita 5 minit tengok je. Maknanya nampak dia tu lorak tu. Boleh assalamualaikum lah kita. Salam ambo pun lorak juga kata. Nah, geliklah, tunggu apa lagi? Dan ke belakang, jangan tengok depan dia ke belakang. Dan jangan engkau berhenti pada perhimpunan orang banyak pada ketika engkau berjalan. Jadi duk tengok kiri kanan banyak sangat kalau beradab kau orang beradab. Dan jangan engkau berhenti pada perhimpunan orang banyak, orang ramai lah. Orang banyak tu bahasa lama, bahasa Melayu kata, lo ni kata orang ramai. Pada ketika engkau berjalan. Jadi kalau tengok orang ramai jangan duk berhenti. Ni orang tu jadi jam tu. Tak tahu hanya kita ni bila tengok orang berhenti ramai dia berhenti juga. Jadi kereta pun sombak habis. Ha, jadi jalan pun jam. Kita tengoklah perlukah tidak kita berhenti. Kalau kita tengok orang pergi jalan tu susah, kita rasa nak tolong, berhentilah. Kalau boy nak pergi jenguk, ya, ada gapo, tak sebaik tak usah berhenti. Buatnya buat dah pergi jalan. Tapi tak bolehlah orang kita ni, orang ni suka tengok benda-benda tak? Pasal tu orang jual ubat tu laku. Ramai orang liku dia beli, tak tahu lagi berapa orang je. Tapi ramai orang tu, orang liku dia. Dia pun skor sedap saruh ni. Ha. Jadi dan setengah daripadanya itu apabila engkau duduk di hadapan orang ramai, orang banyak maksudnya orang ramai, maka jangan di hadapan engkau membesarkan dirimu. Jangan duduk besar diri kita. Jangan engkau, dia tulis di hadapan. Ada di hadapan ke dalam kitab tu? Ada perkataan di hadapan ada. Dan jangan engkau di hadapan. Ada ke tak ada? Tengok nuskah ada. Letak garisan di bawah di hadapan tu tak perlu kata-kata di hadapan tu boleh buat. Dan jangan di hadapan sebabnya dalam kitab kita ni dalam nuskah lain, dalam nuskah bawah tiada perkataan di hadapan. Mana perkataan di hadapan tu tak ada di nuskah ni.
nuskah lama ni ada. Jadi kalau di sudut bahasa pun tak perlu, dan jangan engkau membesarkan dirimu, cukup. Itu dia kata, ini kaedah kita belajar kitab, dia panggil uslub at-tahqiq. Kita tahqiq kitab ni, kita tengok nuskah lain. Nuskah lain tu kadang-kadang ada lebih betul pada hak kita ni. Tapi lagi banyak nuskah lagi pening kita. Waktu kita duduk tulis apa ni risalah master dulu, kitab kita dah ada tiga nuskah hak lama. Hak lama-lama tulis setangnya. Dia ambil di Mesir satu, di Turki satu. Kupu sekali kita tengok. Hak ni betul, hak ni salah. Macam-macam dia ada. Jadi kalau dia kitab tu dia nakal daripada orang lain, kita kelih, kita asal pula. Beza pula. Ya Allah Tuhan. Kadang-kadang pening. Jadi walau macam mana pun kita cuba cari nas yang lebih hampir kepada yang benar. Jadi dalam kitab kita ni, dan jangan engkau membesarkan dirimu. Jadi di hadapan tu, tok garis saya di bawah tu maknanya tak perlulah. Dan hendaklah engkau peliharakan akan tanganmu. Ada tanganmu itu? Eh? Ada tanganmu. Kalau tak ada, kena tambah. Sebab ada setengah nuskah, tak ada tanganmu. Dan hendaklah engkau peliharakan akan tanganmu itu daripada engkau puncakan. Puncakan apa dia? Pada hadapan orang ramai itu. Maknanya duk main tangan. Dan jangan engkau main-mainkan akan janggutmu. Maknanya puncakan ni maknanya duk main tangan. Orang duduk kecek kita, kita duk main repih tangan lah, duk main pulah tangan, duk main. Main lah orang panggil main tangan. Main juga tangan kita, tak ada kerja berapa dia ni. Kalau lenguh kan, buat sekali sudah ni. Mentah repih ni pula, banyak lagi pula. Jadi tak ada kerja nak apa. Orang nak kecek kita. Dan jangan engkau main-mainkan akan janggutmu. Kalau ada janggut pula, duk uruk janggut. Mentah-mentah uruk janggut. Cabut habis janggut dia, kena uruk janggut. Jadi kena orang duduk sejar daripada kita, banyak orang leluh. Jangan jangan main janggut. Jangan engkau main akan janggutmu itu dengan tanganmu pada hadapan orang ramai. Jadi kalau kita duduk sore rumah kita, balik tengok cermin, nak sisa janggut, sisa. Mana depan orang, jangan duduk gosok janggut. Dan jangan engkau permain-main akan cincinmu itu dengan tangan. Main cincin pun tak boleh juga. Pada hadapan orang ramai. Jangan depan orang, jangan. Benda yang pentingnya tak usah duduk main benda-benda kita. Tapi ada setengah orang itu, kalau cincin baru ke, jel baru ke, duduk kelis macam ni. Orang yang pengari pun rasa. Baru kali ustaz nampak tengok sama. Dia pun sengih suka. Nak suruh dia tegur. Ya. Nak suruh dia tak ada benda baru. Dan jangan engkau menyelat-nyelati akan gigimu. Ada nyokai gigi. Berat juga. Tak? Tetamu duduk sengih depan kita, kita duduk main cokai gigi. Tak kira kalau cokai yang apa. Dengan apa ni, dengan lidi ke, dengan kertas ke. Dengan tangan ke, dengan tanganmu pada hadapan orang, jangan duduk main. Dan jangan engkau masukkan akan jarimu itu kepada lubang telinga. Korek telinga pula dah. Macam-macam malah ni adat. Jangan duduk ngorek telinga di hadapan orang ramai. Dan apa lagi tu? Dan jangan engkau banyakkan berludah-ludah. Metak ludah. Ludah macam ni. Dan membuang ingus. Buang ingus. Dengar itu. Dan jangan engkau banyakkan menghalau lalat daripada mukamu. Kalau lalat ada nak buat, tak ada nak buat. Jadi jangan duduk main lalat di hadapan orang. Dan jangan engkau banyakkan menggilat-gilat. Apa dia? Menggeliat. Dia tulis itu ke apa? Menggilat ke menggeliat? Ada ya, lepas pada ya tu ada alif. Ya, menggeliat. Kalau dia tulis menggilat, tulis menggeliat. Jangan duduk geliat depan orang. Berasa lenguh sangat, bangun sejak pergi belakang. Dan menguap. Kalau orang ramai, jangan duduk ngangor mulut sepanjang lima, lima lapar, gitu, ngangor gitu tak. Kalau nak nguap juga, nak lagu mana, kalau boleh tuduh, tuduh mulut. Kalau ada kain serba tu, tuduh dengan kain serba tu, lebih baik lagi. Orang tak nampak, buat gapo ustaz. Jadi, tuduh. Ini kalau sekalanya nak nguak ke pakai wah ngangor macam kau rimah lapar gini jangan. Napa habis dah dia dah. Rimah lapar boleh ke boyo. Boyo ke dia pukul yang mulut dia. Di dalam sembahyang dan lainnya. Yang pentingnya inilah adab-adab. Semua ni adab lah kau ni. Adab kira-kira kita ni jangan buat benda-benda yang
yang tak cantik di hadapan orang. Dan setengah daripadanya hendaklah engkau jadikan akan kedudukan itu memberi petunjuk akan perbuatan yang membawa kebajikan kepada orang. Dan hendaklah segala perkataanmu itu beratur. Jadi jadikan akan kedudukanmu itu memberi petunjuk akan perbuatan yang baik. Jadi kalau kita nak duduk, duduk dengan cara yang baik. Depan orang Melayu ni tak boleh berlunjur depan dia. Kalau orang Arab tak ada masalah, pergi pakai holo betis, tak apa. Kalau orang Sangkiti, dulu kita cerita orang Sangkiti, dia boleh tidur dalam kamar-kamar ni, ruai tamu ni, tetamu mari rumah, dia boleh tidur, buah boleh tidur, tak apa. Tapi kalau pak kita buat lagu tu, dia kata jenis mana mari lagu ni. Jadi adab dia tu tak boleh kita nak langgar dia. Jadi duduk tu menunjukkan satu petunjuk yang baik, orang boleh ikut kita cara duduk. Dan janganlah hendaklah segala perkataan itu teratur kecik molek. Dan setengah daripadanya hendaklah engkau dengarkan akan perkataan yang baik daripada barang siapa yang bercerita akan dia, dengan tiada engkau zahirkan akan sangat takjub. Jadi kalau orang mari nak cerita kepada kita, walaupun orang ni kecil, kita ni ustaz contohnya, orang kaya, orang kecil mari nak oyak kita, dengar dulu. Jangan duk belajar mari mana nak mari tazkirah sini. Jangan. Kita dengar, ada kalanya tazkirah yang orang bagi tu, ada yang kemanfaat dia tu. Benda jadi kadang kita terlupa, dia boleh betul. Ataupun yang ni dia salah, kita boleh tolong betul balik. Itu baik. Ini bukan orang lain saja, kadang-kadang anak kita sendiri. Dia tunggu nak abah dia balik, cacep tunggu pintu, tengok bunyi motosikal ke ayuh dia balik, kereta balik. Oh baru nak royak cerita dia boleh apa hadiah di sekolah dah. Naik-naik sapa tangga pergi tanya abah, pergi tanya ayuh, ayuh. Hei, aku letih ni nak kecik apa? Allahu akbar. Dia panggil kecil hati yang budak ni. Besok malah pergi sekolah jawab dia. Jadi dia nak cerita kepada kita tu, dengar dulu apa dia kata. Lepas pada dia cerita tu, biasanya ada lah nak hadiah coklat dah. Biasa ya budak-budak kalau mana. Tak sihat dia. Nak lah juga kan. Yang pentingnya mana kita dengar. Hendaklah engkau dengar akan perkataan yang baik daripada barang siapa yang bercerita akan dikau, dengan tiada engkau zahirkan akan sangat takjub. Jangan kita terkagum, oh seolah-olah tak ada dengar dah benda ni. Jangan juga. Dan jikalau tiada engkau faham akan cerita mereka itu, maka jangan engkau suruh ulangi akan dia. Kalau cerita ya tak faham ya. Dan hendaklah engkau diam daripada berhikayat yang membawa kepada mentertawakan orang. Jangan buat cerita lucu sangat. Siapa orang duk ngango duk dengar cerita-cerita tu. Jadi kalau nak buat pun cerita-cerita yang tidak lucah lah. Dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau khabarkan akan seorang dengan perbuatan yang ajaib-ajaib. Jangan duk cerita kau orang benda-benda pelik-pelik. Dan syairmu yang ajaib-ajaib, dan perkataanmu yang ajaib, dan karangan yang ajaib, dan sekalian barang yang ajaib yang tertentu dengan dikau. Maknanya dia tak bagi kita ni duk muji kita sendirilah. Sayalah. Jadi kalau sayalah susah juga orang pun kata dia ni guan kecek kat dia belako. Seolah-olah orang lain tu tak reti. Jadi nampak kita tu macam megah sangat. Dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau berperhiasan seperti perhiasan perempuan. Orang laki-laki jangan duk makan sebab perempuan. Nak jangok sangat tak? Buat cuba hok rasa jenis nabar dia ni kala-kala nak pula. Ada juga orang laki-laki pakai baju warna macam orang perempuan. Ini pun tak kena. Dan jangan engkau berperangai seperti perangai perempuan. Cakap pun lembut ya. Kecek selu-selu macam orang tino. Jangan. Tu kau kan tu. Ini orang laki-laki, orang perempuan sama juga. Dan orang perempuan pun jangan berpakaian seperti laki-laki. Lo ni orang perempuan zaman kita lo ni, pakai orang budak dia pakai. Dia pakai hak siapa? Pakai hak jin. Pakai seluar jin, baju jin habis hak orang dok. Ini jangan, kita kena balik semula kepada pakaian kita, pakaian orang. Orang laki-laki ada pakaian dia, orang perempuan ada pakaian dia. Ni tidak perempuan hari ni tak tahu pakaian apa. Dengan seluar ketaknya,
dengan tutup aurat itu satu kesalahan yang cukup besar di sisi agama. Dan jangan engkau berpakaian seperti pakaian hamba orang. Allah hina sangat juga. Pakaian cari macam hamba. Dan jangan engkau berperangai seperti hamba orang. Hina sangat maknanya. Dan hendaklah engkau peliharakan dirimu itu berlebih-lebih memakai kuhul. Dan setengah daripadanya, apa tadi kata? Dan hendaklah engkau peliharakan dirimu itu daripada berlebih-lebih memakai kuhul. Ha, mana lebih sangat pakai kuhul? Apa dia kuhul? Celak mata. Tanda situ kuhul, mana celak mata. Orang laki-laki boleh pakai celak mata tapi sikit sudahlah, jangan tukang dengan makcik pula. Lama orang tengok dia tengok makcik mana hari tu. Ha, jadi jangan lebih sangat. Sikit tak apa sebab ismik celak mata tu dia jadi ubat. Tapi celak mata hok moden tu tak jadi ubat ke tak. Sekarang celak mata hok batu tu dia panggil ismik. Dan berlebih-lebih memakai minyak. Melaka belum minyak pala pakai minyak jangan. Ataupun minyak wangi pun, minyak wangi kalau kita pakai kena pilih juga bang sedap. Ada setengah minyak wangi ni kalau duduk kat dia jadi bengek pula kepala. Kena beli hok boleh comel-comel lah. Beli hok banyak rias sikit harganya. Ni beli harga 2 rias. Pasal nak suruh bang sedap, mana boleh lah kita. Padan dengan tarah dia tu tak? Dan setengah daripadanya bahawa jangan berulang-ulang akan seorang pada minta akan sesuatu daripada hajatnya itu. Jadi jangan duduk meminta. Esok mari pula, hari ni mari dah. Esok mari pula nak meminta. Jangan terlalu banyak meminta. Dan setengah daripadanya bahawa jangan memberanikan akan seorang membuat itu berbuat zalim akan seorang. Apa dia kata ni? Jangan memberanikan akan seorang. Maksudnya kita galak orang lain tu buat zalim ke orang. Jangan. Kalau nampak orang ni nak buat benda yang tak baik, pelik lah kalau kita tengok. Dia nak buat ngenak ke, nak buat khianat kepada orang ke, nak zalim orang ke, atau nak buat satu perkara yang menyalahi dari sudut kebiasaan orangnya. Jadi kita kena nasihat dia. Jangan galakkan dia. Ni tak tahu kita ni dia panggil mengalak ke orang panggil. Kalau bahasa Kelantan kata alak. Menggalakkan maknanya mengalakkan. Suruh pula buat molek. Saya sokong. Sokong apa orang buat benda tak baik. Jadi jangan menggalakkan, memberanikan. Mana kita pergi sokong orang nak buat tu. Sebab jadilah. Kalau kita tu nasihat jangan. Orang tu akan hijau lagu ni pelik-pelik gini. Jadi dia tak akan buat lah. Tak akan jadi. Nah, ini kita sendiri pula pakat kita sokong pula. Nah. Dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau beritahu akan ahlimu, yakni isterimu dan gundikmu. Apa dia gundik tu? Gundik tu hamba. Hamba. Gundik zaman lo ni bukan hamba. Orang gaji. Bukan. Orang panggil apa? Bibik ke lo ni. Ha, bahasa moden ni panggil bibik. Bibik. Habis anak dia jadi anak bibik. Lepas mak tak ada bibik suat ibu kaki. Malah buat susu. Nak kata kan, muka bibik ke tegak. Ha. Dia kadang-kadang suat ibu kaki pun ada. Satu kajian dibuat oleh sahabat di Arab. Anak orang ni tak boleh tengok api. Kalau mak dia pasal api dapur, dia akak tangan. Macam nak sembah. Macam nak sembah api. Jadi mak dia buat lalu gi kerja nusuk dalam rumah. Tak gi. Buat lalu gi. Bila mak dia tak ada, rupanya memang bibik dia ni orang Majusi. Orang semua api. Bila mak dia tak ada, dia panggil budak-budak anak dia kecil ni pergi dapur belakang ajar semua api. Memang berlaku benda tu. Ini bahaya kita hari ni. Tapi orang tino hari nak orang lakukan. Dia kata dia sanggup menghabiskan duit gaji dia 4-500 tu untuk bayar orang gaji daripada dia jadi ngasuh anak rumah. Moden zaman kita lah ni. Moden kata moden. Moden. Biarlah anak kita duduk dengan gaji tak apa. Asal ke duit dia tu. Habis belanja orang gaji tak apa. Asal ke dia boleh tak duduk rumah. Malah nak jaga anak. Tak ada arah lah. Jadi itu makna gundik zaman dulu makna hamba. Zaman kita sekarang ni tak ada hambanya. Jangan beritahu kepada ahlimu, yakni isterimu dan hamba kamu dan anakmu. Dan terlebih lagi orang lain daripada mereka itu dengan kadar hartamu. Tak boleh royak harta kita ada banyak mana.
Kerana mereka itu jika melihat ia akan sedikit hartamu, nascaya hina engkau dalam hati mereka itu. Dan jika melihat mereka itu akan dikau banyak mempunyai harta, nascaya tiada boleh engkau menyampaikan akan hajat mereka itu dengan keredaannya. Dan jika ada salah mereka itu, maka hendaklah engkau marahi akan mereka itu dengan tiada sangat berlebih-lebih, dan jangan dengan lembut sekali-kali. Lembut pun tak boleh. Derah doa pun tak boleh juga. Yang mana sana dia kata ni? Jangan beritahu kepada keluarga kamu kadar hartamu. Kerana mereka jika melihat ia akan sedikit hartamu, nascaya hina engkau dalam hati mereka. Dan jika melihat mereka itu akan dikau banyak punya harta, nascaya tiada boleh engkau menyampaikan akan hajat mereka itu dengan keredaannya. Lagu mana hal ini? Maknanya kalau kita tak wayak harta banyak mana, kalau kita wayak harta kita sikit, anak dia akan pandai lekeh ayuh dia. Tak apa ayuh, tak ada satu. Kalau ayuh sakit kok, mana tak pergi lagi tengok ayuh sakit tu. Biasa-biasa lah lorak ni. Pasal kih apa? Kih ayuh tak ada harta. Kalau mati orang tua tu, tak ada dek sakanya. Pergi buat letih je. Tengok. Kalau sikit, kalau banyak pula, Allah ayuh kat derma semua. Taruhlah kita retak. Jadi dia halang pula ayuh dia nak buat derma. Tengok faham dia kata. Mana tak boleh royak dia ke budak-budak lah ni. Banyak ke sikit harta. Kalau nak senangnya, pergi kira dalam duit ada banyak mana. Tengok dalam bawah batar, bawah cerana banyak mana. Esok pergi jumpa ustaz, ambil ustaz. Buat masjid. Senang gitu. Royak anak-anak, nyalari. Tak boleh nak derma pun tak boleh. Kalau sikit doa ke, dia hina pok dia pula. Jadi jangan ada royak belakang. Royak sikit-sikit sudah. Dan jika salah mereka itu, anak-anak kita, isteri salah, maka engkau marahi mereka dengan tiada sangat lebih. Jangan marah ke anak lebih pada marah ke musuh. Tapi setengah pok lah gitu. Tanya nak marah ke anak ni bertepik macam kau. Macam kau berapa? Macam gajah tunggu minyak. Oh, panggil tak? Gajah tunggu minyak kau tepik dekat. Jangan terlalu lembut. Lembut dah tak ada juga. Siapa anak? Anak kita nak gabar bui belakang. Tak kira. Anak jatuh kau, anak tina kau nak main bui. Tak boleh lari anak perempuan kita tak pakai tak untuk aurat pun tak boleh lari. Malam-malam keluar naik basikal kau naik motosikal bawa kereta pun tak boleh lari. Kerana terlalu lembut. Ini salah juga. Derah doa sebab gajah tunggu minyak pun tak boleh. Berlembut sangat sampai tak ada gigi pun tak boleh. Jadi pertengahan. Tak boleh benda ni tak baik. Lari dengan baik. Jangan duduk lok satu kalu gitu. Dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau banyakkan bergurau-gurau dengan gundikmu dan dengan hambamu. Jangan hidup gurau dengan hamba ni banyak-banyak sangat. Maaf ke bini. Kerana yang demikian itu akan menghilangkan akan hebatmu di dalam hati mereka. Memang. Mana kalau hamba kita ni kita banyak gurau dengan dia, dia tak takutlah kita. Supaya juga ustaz dengan anak murid tak boleh gurau banyak-banyak. Kalau gurau kuat, ustaz lalu buat gurau. Dia tu ustaz tak marah, dia tu tak apa. Tak naik maya pun tak apa. Dia tak marah dia. Jadi sekali-sekala ustaz kena buat rotel, tak kena penyuih pun tidak. Jangan barulah dia rasa ai. Ustaz ni jangan main. Ni kalau ustaz ni gurau tengok budak-budak dok derak tak tegur. Pukul apa tengah malam keluar apa mak tak apa. Jadi tak ada hebat dah. Anak murid tak akan takut lagi. Anak kita sendiri pun tak akan takut lagi. Ayuh bila dengar orang bel ayuh dia apa tidur juga. Ini kalau dengar orang azan ayuh dia bangun dulu lagi. Cari anak-anak ruang lagi tak pergi masjid. Jadi akhirnya anak dia akan jadi takut. Ini tidak. Sama tidur dengan anak. Jangan bergurau. Kerana demikian itu akan menghilangkan hebatmu dalam hati mereka. Dan apabila engkau kasai. Apa dia kasai pula ni? Kasar lah tu. Apabila engkau kasai. Maknanya marahi. Tulis itu. Kasai dengan mana marahi akan mereka. Marah. Maka hendaklah engkau hebatkan dirimu itu. Mana kita marah tapi dia nampak marah sikit. Supaya mengikut ia akan katamu. Barulah orang itu dengar kata kita. Kalau kita marah orang tak dengar, mana tak ada beda. Dan hendaklah engkau peliharakan pada ketika itu daripada perbuatan dan perkataan yang jahat yang menyalahi akan syariat. Jadi nak marah pun janganlah siapa maki orang ni. Basok gapo. Buat bandingnya dengan haiwan yang tak betul dengan, jangan siapa supoh lebih pada seolah-olah dia tidak manusia. Jangan.
marah sekadar yang yang sepatutnya. Dan hendaklah engkau fikirkan dalam jawab-jawabmu itu, dan jangan engkau banyakkan isyarat dengan tanganmu pada ketika itu, dan jangan engkau banyakkan pada ketika itu berpaling ke belakang, dan jangan engkau duduk pada ketika itu atas lututmu. Dan apabila engkau berhenti daripada gusar, engkau dia gusar daripada marah tadi, maka engkau berkata dengan perkataan yang menunjukkan akan mereka itu. Jadi mula-mula masa kita marah tu marahlah sikit. Biasalah dengan koli dengan hamba ni, kalau tak marah kan dia tak ira pula, tak buat kerja pula. Tapi lepas pada habis marah tu, kita kena nasihat balik. Hak saya marah saat ni bukan benci, tapi nak bagi tahu perbuatan awak tu salah. Jadi gitu. Koyak molek pula. Dah kerja-kerja, tapi apa yang malasnya? Kalau malas kak, rugilah syarikat kita. Jadi bagi nasihat dengan baik pula, dengan perkataan yang baik. Dan setengah daripadanya, apabila hampir engkau dengan raja-raja. Kalau kita pergi orang besar lah, bukan raja-raja istana saja ni, dengan menteri kau, dengan perdana menteri kau, dengan kepala-kepala kau. Dia kalau Indonesia dia panggil kepala bapak. Jangan bapak yang ni, kepala bapak kepala. Jangan kepala bapak. Lain. Jadi jumpa dengan raja-raja, dengan menteri-menteri, bapak-bapak, hendaklah engkau jadikan dirimu itu seperti orang yang duduk di atas mata pedang. Duduk dekat orang besar ni seperti duduk atas mata pedang. Duduk derah sikit, apa jadi? Luka. Jalan luar lebah sikit, gelecoh. Kerana orang yang hampir kepada raja-raja itu seperti hampir dengan api. Kuat dia marah ni. Jangan duduk saing orang besar-besar. Kita saing orang besar lah sehunya. Boleh ambil gambar tu kat sengih. Gambar tu lah duduk tayar siang malam. Padahal sekali tu ya jumpa. Terkadang masuk ia dan terkadang hangus ia dengan dia. Ada kalanya api ni kalau kita masuk dalam dia, hanguslah kita. Atau seperti di dalam laut, terkadang sejahtera ia dan terkadang karam, tenggelam ia di dalamnya. Jadi orang duduk di laut ni ada kalanya selamat kalau dia boleh berenang, dan ada kalanya hanyut sekali dengan air. Dan setengah daripadanya, bahawa hendaklah engkau takuti dirimu itu akan seorang yang bertaulan, yang berkawan dengan dikau pada ketika sihat, dan pada ketika kaya jua, dan pada ketika dapat kesenangan jua. Maka bahwasanya mereka itu bukan taulanmu, bukan kawanmu, dan hanya sungguhnya mereka itu seteru daripada seterumu. Mana kita tengok waktu kita senang ramai orang mari, waktu kita pakat besar ramai orang mari. Bila kita tak ada, tak senang, tak ada orang mari, maka kita tahulah ni bukan kawan ni, ni orang cari makan nama dia. Yang seteru kita ni waktu kita besar pakak orang turut kita dah. Turut macam ni. Buka pintu kereta lagi. Selipar betul lu bawa lagi. Tapi dia sesak mari. Jalan tepi jalan tak ada siapa nak ambil. Ini bukan kawan dia panggil. Kawan ni waktu senang pun dia kawan, waktu susah pun dia dia kawan. Baru dia orang panggil kawan. Dan setengah daripadanya, bahawa jangan engkau jadikan hartamu itu terlebih mulia daripada kemaluanmu. Apa dia ni? Harta kita ni jangan kita mulia terlebih daripada, dia tulis itu kemaluanmu. Bukan maksudnya kemaluan itu, maksudnya kehormatan diri kamu. Tulis itu, kemaluanmu maksudnya kehormatan kamu, kehormatan diri kamu. Mana jangan jadi harta kita lebih pada kehormatan diri. Dengan sebab nak harta kita sanggup pergi tunduk ke orang, sanggup pergi sujud ke orang, nak bagian ni. Hormat diri kita. Kita manusia ni ada kedudukan dia, ada kehormatan diri kita. Jangan terlalu menghina sangat. Jadi kadang-kadang orang ni sanggup buat apa saja pun asal ke dapat apa yang dia nak. Yang dia nak dapat, dia pijak kepala orang. Yang dia nak dapat, dia sanggup kelahi dengan keluarga. Yang dia nak asalkan dia dapat, dia sanggup bermusuh dengan kawan-kawan dia sendiri asalkan dapat. Nah, itu jangan, ini bukan saya lagu ini. Jadi jangan kita gunakan kedudukan kita tu mengatasi daripada kehormatan diri kita. Hormat diri kita ni besar, tapi kalau kita jatuhkan kehormatan diri kita, orang tak akan indah lagi, orang tak indah lagi pada kita. Tengok kita pun jeling gitu ya, cak sok nak salah kita. Nah, kalau dulu orang baik, sahabat-sahabat kita pakat lari habis, kerana perbuatan kita ya
menyalahi daripada kehormatan diri kita. Jaga hormat diri ini besar. Sebab itulah dalam hadis Nabi kita sebut, di antara perkara yang dianggap mati syahid, man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Siapa dia dibunuh kerana mempertahankan kehormatan diri dia, orang ini mati syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Banyak lagi hadis tu. Siapa dia dibunuh oleh orang kerana mempertahankan diri dia, mati syahid. Jadi kehormatan ini salah satu daripada asas yang kita kena jaga. Sebab itulah di dalam dia panggil ad-daruriyat, perkara asas, ne perkara pokok asas dalam kehidupan manusia ni, ne kaga. Yang pertama sekali, jaga nyawa. Allah Ta'ala haramkan bunuh orang pasal nak jaga nyawa. Yang kedua, nak jaga harta benda, diharamkan mencuri, tak boleh curi. Nak jaga agama, diharamkan, dia jatuhkan hukuman murtad. Siapa dia tukar agama, dia membadala dina faktulu. Dan kena jaga kemaluan diri. Kemaluan diri ni, dijatuhkan hukuman qazaf. Siapa dia tuduh orang jahat, tak ada bukti, dia kena piak. Dia kena sebab berapa kata? 80 kata. Maknanya, itu dia panggil ad-daruriyat, benda-benda asas yang kita kena jaga. Jadi nak jaga kehormatan diri kita ni, biarlah harta kita kecil, kemahuan kita tu, kita tundukkan dia daripada kehormatan diri kita dihina oleh orang. Orang akan perli kita, orang akan pandang-pandang tak baik pada kita kalau kita buat benda-benda yang sedemikian. Adapun adab seorang yang umum, adapun adab serta orang umum muslimin. Jadi habis dah kita sini. Adab dengan kawan-kawan biasanya, hok ni adab pula dengan umum al-muslimin. Adab dengan orang ramai, orang yang kita kenal, tak kenal, jumpa kedai, jumpa tes kereta api pun, apa dia adab? Maka iaitu beberapa perkara. Adab dengan umum muslimin ini pula, beberapa perkara yang kita kena ingat. Setengah daripadanya, meninggalkan akan masuk di dalam perkataan mereka itu. Lagu mana ni? Apa dia maksud meninggalkan masuk dalam perkataan mereka? Mana kalau orang duduk cakap dua orang, jangan pergi jenguk, gapo eh? Tak. Tak ada hak kita nak tahu. Mungkin dia ada benda mustahak yang nak cakap. Dia sedang berunding tentang perniagaan dia, berunding tentang apa saja benda nak buat yang tak sepatut didengar oleh orang lain. Tapi kalau kita pergi jengok, kecek ke apa? Tak usah duk tanya kecek ke apa. Tengok orang itu senyap. Cuali dia panggil kita. Sebab itulah kadang-kadang kalau orang duduk dua orang bercakap, nampak dia sungguh benar, kita duduk lain. Kecuali dia panggil, mari sini. Duduk sekali sini. Kita bincang-bincang baru kita pergi. Mana jangan duduk masuk capur ha. Orang duduk tengah duduk cakap. Dia panggil duduk japuk. Dan setengah daripadanya, bahawa jangan engkau dengar akan perkataan mereka itu yang batin. Pergi mengitar dengar. Kecek apa eh? Dua orang dalam gelak ni, pergi duduk itar. Tak boleh. Dan setengah daripadanya, jangan engkau hiraukan akan barang yang berlaku daripada perkataan mereka itu yang menjatuhkan akan dikau. Jadi kalau orang ini duduk susi-susi gelak kita kau, duduk caruh hak kita atau duduk caruh dia lah, ikut dia. Dia nak kecek, berasa tak ada kerja kat lo. Sebabnya kalau dia ngopak kita, pahala boleh kita. Jadi jangan duduk mudah nak duduk cari pasal, duduk itar sana, itar sini, tengok orang kecek gapo hak kita. Kita buat benda pelik, nak tahu siapa orang kecek lagu mana. Jadi bila orang cakap, kita marah pula. Jangan. Dan setengah daripadanya, bahawa jangan engkau banyakkan akan bercampur dengan mereka itu. Jangan duduk cari tempat orang baik-baik buat, jangan duduk di situ. Kita ni pisah nak tak? Kedai kopi ni ramai gugu nak buat situ. Buat tak ada kerja. Duduk rumah. Tengok-tengok anak buat kerja, tulur-tulur orang tu nak lipat kain kau nak. Hidup buah tak ada kerja. Dan jangan engkau banyakkan akan hajatmu itu kepada mereka. Gi duduk royak. Tengah orang ni kalau dia ada masalah dengan bini dia, gi duduk royak kau ke kedai kopi. Siapa dia nak selesai masalah? Gi royak ketuk kodi boleh ke? Nak gi jabat ketuk kodi, tok royak tua kodi, isteri saya ni tak dengar kata dah eh. Buat lagu anu. Ada juga faedahnya. Tok kodi boleh waktu bib surat sama panggil. Ni kalau gi royak kedai kopi boleh ke apa? Habis tingginya pakai alok demo. Cari seekor lagi lah dia. Payah basah tu. Tu ya paling tingginya dah. Dan setengah daripadanya, bahawa hendaklah apabila menjaga engkau akan mereka itu daripada pekerjaannya yang mungkar itu dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi kalau kita tengok orang ni buat benda mungkar, maka kita ajarlah mereka dengan cara yang baik. Jika engkau lihat akan mereka itu menerima akan perkataanmu itu. Jadi kalau kita nampak dia ni boleh terima, kalau nampak dia tak boleh terima, jangan cuba cari pasal.
kita pula nyemarah dia. Orang lagi tu bukannya boleh boleh cara kau gerak. Bukan boleh 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 ambil hirau kepada orang lain. Nah, itu di antara perkara yang yang telah dijelaskan kepada kita dalam kitab kita ini tentang adab-adab bersama dengan orang muslimin dan umum muslimin dan juga bersama dengan kawan-kawan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allah Ta'ala yang beri taufiq dan hidayah. Maka habislah kitab kitanya. Sekarang ini kita masuk kepada khatimatul khatimah. Khatimatul khatimah maknanya penamat lah, garis penamat. Dia ada tiga kali khatimah dalam kitab ni. Mula-mula tadi al-khatimah pada pasal adab kawan-kawan. Hak ni pula ni, sini pula ni dia panggil khatimatul khatimah. Penamat yang menamatkan kita. Lepas ni kita akan jumpa pula tatimmatul khatimah. Menyempurnakan garis penamat. Oh, tiga kali tamat kita. Itu uslub dia. Macam mana? Cara orang dulu nulis tak? Kadang-kadang kita pun ada juga lagu tu. Ini yang terakhir saya nak beritahu ni. Sudah akhir tu, tak akhir lagi. Ulah pula orang lain pula. Jadi kadang-kadang tiga kali nak akhir dia baru boleh break. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada juga. Jadi cara-cara uslub seorang manusia penulisan tu berbeza. Dan cara berbeza, insyaAllah ta'ala kita akan sambung perbincangan kita dalam khatimatul khatimah dengan kata-kata daripada Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali insyaAllah ta'ala. Dan kita harap mungkin perbincangan kita sekali lagi akan berakhirlah, khatimahlah kitab kita Hidayatul Salikin insyaAllah ta'ala. Jadi sebagaimana yang kita jelas baru ni, lepas pada habis ini kita akan sambung dengan sebuah kitab nama dia Perisai Muslim. Kitab apa? Perisai Muslim. Bagi kitanya sangat penting sangat kitab Perisai Muslim ni. Kerana apa? Kerana dia ni benteng nak mempertahankan akhlak, nak mempertahankan agama, nak mempertahankan perangai orang-orang sekarang ni penting. Dalam kajian yang kita buat, kajian yang dibuat, ramai pelajar-pelajar orang yang ngaji agama dah tak pandai. Nak ucap takziah pun tak reti. Ucap apa saja, bacaan-bacaan ni tidak pandai. Kerana dia tidak jumpa dalam sistem pengajian dia, tak jumpa ataupun jumpa tapi lupa. Jadi insyaAllah ta'ala dengan kita masuk kepada Perisai Muslim, jadi siapa-siapa yang belum ada boleh ambil kitab tu di pejabat dan di mana-mana di rumah boleh ambil. InsyaAllah ta'ala kita akan tamatkan kitab kita Hidayatul Salikin dalam kuliah kita yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.